Dilakikan. Kok iso? Bisa lah. Enaknya gini. Enaknya lebih enak gini. Oh iya. Oh, iya. Nah. Dibalik. Ya, tenang. Sip. Nah, sekarang kan ketok rupanya waning kurang. Ya, no kene, aku no kene. Ini. Ketok ra. Nah. Lalu mungkin untuk suara kurang jelas ya, guys ya. Mohon maaf banget. Kuen saya jelek-jelek juga ada. Nah, ini ada kuen saya. Orangnya. Oh, kayak orangnya. Harusnya bujek. Jadi, untuk yang live chatnya maaf. Nanti kalau kelewat bacanya. Oh, ini beliau juga bikin konten, guys. Yang live, weh. Nane. Apa, guys? Orang live ya. Oh iya. Jadi ini kan ada banyak banget kandang. Terus di sini saya lihat ada ikan. Ada akuarium, nah. Ada kolam. Itu untuk hiasan atau memang ini difungsikan untuk yang lain? Kalau kolam itu di sini kebetulan saya memang senang ikan, jadi apa ya, akuatik, tema-tema akuatik, walaupun ini nggak begitu terawat, itu memang saya ada ikan beberapa, ada ikan karburator tadi, ikan gabus, kemudian ikan cibet atau moa, kemudian ada ini apa ini, ikan payo yang sudah di sini tuh ya. Terus ada payo apa sih ini, selain memang penggemar tema-tema akuatik, kolam di tengah kandang itu betulnya memang berfungsi kayak tadi, kalau di depan tadi kita ada kolam koi ya. Kolam koi itu memang betulnya kita memang suka ikan, terus di itu juga punya fungsi, yaitu fungsinya menyaring udara dan debu di kandang. Kalau yang di depan ya menyaring udara sebelum masuk rumah ya, biar lebih segar, karena kan kalau udara kandang itu biasanya kan pengap. Jadi karena kita pakai kotoran sama debu-debu ini, otomatis kalau ada gerakan udara walaupun pelan, dia akan ketarik ke sini. Dan ini endapan lumpur ini cepat banget, karena memang debu-debu yang sini selain yang jatuh ini, ya selain yang jatuh sini kesapu, terus masuk ke bolong-bolong masuk sini juga. Endapan yang mengambang ini, yang terbangan ini ke sebelah ini, terus turun. Ini kan kita ada 3 air terjun. Sini 1, 2, yang 3-nya di kolam koi. Di kolam cibet. Jadi memang fungsinya untuk menetralisir debu, terapi suara, kemudian selain juga seneng-seneng ikan, terus buat ini juga menambah kelembaban. Kalau di Bantul ini kan suaranya kadang panas banget. Jadi ini daripada nyemproti atau apa, ini ada ketika ada air, ini kelembaban udara kandang ini lebih terjaga, stabil. Kalau hujan ya nggak begitu kekurangan ini nggak begitu, tapi kalau panas ini banget ininya apa? Kurang lembabnya banget. Terus selain itu juga untuk ini bikin udara lebih sejuk. Iya, itu kan. Ya, intinya gitulah. Penanggungnya. Hati-hati ya.